kita kena ikut sahabat. Kita kena ikut sahabat. Kena jumpa orang semua kecoh kita. Ikut sahabat. Apa yang sahabat pegang? Tak tahu. Ha, tak jadi ya. Banyak orang kena, kita kena ikut sahabat. Kena ikut sahabat ya. Mana mana sahabat mana yang kita boleh ikut ni? Mana sos? Mana bukti? Bukan sos siri ya. Sos ni sumber. Mana sumber yang kamu nak katakan yang kamu ikut sahabat Nabi? Kata tadi kamu ikut sahabat. Bila tanya, sahabat mana yang buat amalan kamu ni? Tak ada. Eh, kata ikut sahabat. Nampak tak kat sini kita dah ada masalah sikit dah. Betul Imam Ahmad kata, at-tamassuk, kita pegang dengan apa yang telah dipegang oleh para sahabat. Apa yang para sahabat pegang? Al-Quran, sunnah, ikut kefahaman para sahabat. Al-Quran dan sunnah tak ikut faham sahabat, tak betul juga. Betul kan ustaz? Ustaz kata pegang Al-Quran dan sunnah tak betul lagi. Ya. Sistem ini Islam tu saya sebut ya. Ini saya bagi sebut nama dia lah. Dia pegang Al-Quran dan sunnah, dia bawa dalil Al-Quran dan sunnah juga. Bila dia mempertikaikan wanita seorang lelaki hanya kahwin satu sahaja. Istilah tajuk ni memang sensitif lah kat wanita sikit, tapi kita dari segi hukum tak boleh, tak boleh tolak. Sepakat para ulama mengatakan bahawa kahwin empat tu adalah masyru', disyariatkan. Dia kata tidak, ada hadis tu hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kahwin dengan satu wanita, Nabi kata tak usah kahwinlah, biar dulu. Ada tu ani dalil hadis. Nabi tak kasih kahwin dulu. Lalu keluarlah sebahagian manusia yang terpedaya dengan kata-kata keluar surat khabar. Dia kata God knows, Tuhan tahu that kita ni sepatutnya ada one wife only, one woman, one husband. Lalu dia keluarkan surat khabar dulu 6 times sekitar 3-4 tahun dulu. Pakai hadis dah hadis. Tapi cara dia faham hadis tu cara sahabat ke? Sedangkan tidak ada para sahabat pun yang faham hadis tu macam tu. Hadis tersebut ialah kisah ketika Ali baru balik perang. Fatimah telah menanggung kesusahan yang banyak dan wanita yang nak dikahwini itu ialah wanita yang tidak disukai oleh Fatimah. Lalu dia tak nak, Nabi tak nak Fatimah rasa sedih. Dia tak apa, KIV dulu tajuk ni. KIV bukan tak rasi. Sebab tidak ada para sahabat radhiyallahu anhu melainkan dia kahwin dua. Ustaz ni kalau sunnah ni kahwin. Bukan. Saya nak bawa ni satu tajuk ni. Sebab macam mana dia pesongkan Nas. Nas satu lagi pula. Dia kata, kenapa wanita kena duduk belakang? Ini kita ada ketidakadilan gender, dia kata. Ketidakadilan gender. Dalam Islam, kita semua adil. Dia bawa ayat Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling bertakwa di kalangan kamu ialah yang paling mulia ialah paling bertakwa. Jadi Allah Ta'ala kata yang mulia bertakwa, bukan lelaki atau perempuan. Jadi perempuan pun boleh duduk saf depan. Perempuan pun boleh jadi imam. Siapa nama perempuan tu? Aminah Wadud tu kan? Ada gambar dia jadi imam. Belakang lelaki. Ada yang tak pakai tudung pun ada. Jadi imam. Yang jadi makmum. Ada yang pakai skirt pun ada jadi makmum. Bukan tak pakai Quran total. Pakai Quran, pakai hadis. Tapi macam mana dia pakai Quran dengan hadis? Dia pakai Quran dengan hadis tak ikut cara para sahabat radhiyallahu anhum faham. Sebab itulah mereka telah menyimpang jauh daripada jalan kebenaran.